pernah berduet dengan usahawan kosmetik Alif Syukri dan Sajak menerusi lagu Bobo Di Mana. Nama transgender Lucinta Luna hangat menjadi bola ramai. Tanpa disangka-sangka, namanya sekali lagi disebut-sebut setelah terbabit dalam satu tangkapan membabitkan kes dadah pada Selasa 11 Februari. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Dalam tangkapan yang dilakukan di kediamannya di apartmen Tamrin City, Jakarta, Indonesia itu, Lucinta ditahan kerana kes membabitkan pemilikan 3 biji pil ekstasi. Pil tersebut telah dirampas setelah ditemukan di dalam tong sampah. Turut ditahan selain Lucinta adalah 3 lagi individu. Menurut polis daerah Metro Jaya Yusri Yunus, Lucinta didakwa memiliki pil dipercayai ekstasi dan ujian air kencingnya turut positif. Lucinta adalah seorang transgender dengan nama asalnya Muhammad Fatah. Menurut pegawai perhubungan awam polis Metro Jakarta Barat, Lucinta masih dalam siasatan dan sehingga kini masih belum ditempatkan di dalam sel tahanan. Menurut pihak polis lagi, mereka akan membuat kenyataan terkini di media pada hari Rabu 12 Februari.